الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. الحمد لله pada para asatidz, tokoh masyarakat, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, yatim, undangan, dan seluruh hadirin hadirat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini di Masjid Syuhada kita dipertemukan karena Allah dan mudah-mudahan nanti kita semuanya dikumpulkan lagi bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal. Mohon maaf atas keterlambatannya, lumayan ini. Harusnya jam 5 kurang 10 sudah sampai di tempat. Qadarullah, ternyata memang gimana mau macet. Mungkin karena banyak orang yang takjilan. Alhamdulillah, jamaah rahmati Allah, di sore hari ini menjelang berbuka puasa kita berkumpul di Masjid Allah. Mudah-mudahan semua yang punya doa, hajat, kebutuhan yang ada di dalam hatinya dikabulkan semua oleh Allah. Amin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa syahrul ramadan alladzi unzila fihi alquran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan tujuannya untuk jadi hidayah, petunjuk. Ini adalah fungsi utama Al-Qur'an. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian rahmati Allah, di bulan Ramadan ini, bulan turunnya Al-Qur'an, juga ada beberapa amalan lain selain daripada Al-Qur'an. Yang pertama sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis nomor 38. Dan hadis ini sering kita dengar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sebelumnya nomor 37 Sahih Bukhari juga Rasulullah menyampaikan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadisnya mirip. Hadisnya sama persis. Hanya beda huruf. Kalau di hadis nomor 38 pakainya soma, sob, berpuasa. Tapi di hadis nomor 7 pakainya oma, ibadah malam. Janji Rasulullah SAW sama siapa yang puasa atau siapa yang ibadah malam di bulan Ramadan, siangnya digunakan untuk puasa, malamnya digunakan untuk ibadah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan qiyam ibadah itu bukan cuma sholat, tapi juga termasuk di antara qiyam adalah kita membaca Al-Qur'an, kita berzikir, kita beristighfar, kita mudarosah, mengkaji bersama bacaan Al-Qur'an kita. Dan ini sunnah Rasul sebagaimana dalam Sahih Bukhari hadis nomor 6 bahwasanya setiap di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril. Didatangi Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap bulan Ramadan, setiap malamnya bulan Ramadan. Fayudarisul Quran, diajak mudarosah, diajak mengkaji bersama, diajak tadarus Rasulullah oleh Jibril. Jadi kembali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan pencucian dosa. Bulan pencucian dosa, dari mana taunya tadi Rasulullah menyampaikan imanan wahtisaban. Kalau dua syarat ini terpenuhi dalam diri kita, yang pertama adalah iman. Kita lakukan ibadah di siang hari yang namanya puasa, di malam hari yang namanya sholat tarawih, sholat witir, baca Quran, baca istighfar, doa, zikir. Kalau niatnya yang pertama iman, yang kedua ihtisaban, memang betul-betul hanya
dari Allah, hanya mengharap ampunan dari Allah, hanya mengharap surganya Allah, hanya mengharap ridhonya Allah. Janji Allah, ghufira, pasti diampuni. Ghufira lahu, dia pasti diampuni. Ma taqaddama, apa-apa yang telah lalu, telah lewat, min dzambihi, berupa dosanya. Ibu, bapak-bapak, jemaah rahmati Allah, kita ini orang awam. Kita banyak dosa, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Kita bukan nabi, kita bukan rasul yang maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah, tidak berbuat dosa. Kita orang biasa. Mungkin kita hanya beda pilihan dosa. Ada yang senang dosanya menghibah. Betul, Bu? Ada yang senang dosanya suudzon. Ada yang senang dosanya melihat maksiat. Ada yang dosanya enggak amanah dengan jabatan. Ada yang dosanya berkaitan dengan keuangan. Ada yang dosanya dengan anak. Ada yang dosanya dengan orang tua. Ada yang dosanya dengan istri, dosa dengan suami. Ada yang senang dosanya dengan tetangga. Ada yang dosanya dengan mertua, dengan besan, dan lain-lain. Masing-masing dari kita punya dosa. Kecenderungannya berbeda. Beda. Maka saya menemukan banyak sekali tipe orang. Ada yang baik dengan ibadahnya, kurang baik akhlaknya. Ada yang baik akhlaknya, kurang gercep ibadahnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan mati Allah. Setiap tahun Allah memberikan kita kesempatan. Kesempatannya itu bulan Ramadan. Setiap tahun sekali kita pengen dicuci dosanya oleh Allah. Allah berikan kita kesempatan itu. Dari 12 bulan ada 1 bulan pencucian dosa. Karena kita sudah bertumpuk-tumpuk selama 11 bulan dosa kita, maksiat kita, kesalahan kita, baik yang disengaja atau tidak disengaja, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Allah pengen, Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan sifat itu yang selalu diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kalau kita lihat, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat Allah yang paling sering disebut. Artinya, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ini terjemah umumnya. Kalau di kitab tafsir, banyak sekali penafsiran yang berbeda-beda dari para ulama. Kembali lagi yang rahmati Allah. Intinya Allah punya sifat sayang. Allah tidak mau kalau ada di antara hambanya ketika meninggal membawa dosa yang bertumpuk-tumpuk saking banyaknya, sehingga bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun, mungkin bermiliar-miliar tahun mendekam di neraka. Allah tidak mau kalau ada hambanya seperti itu. Makanya setiap tahun dosa-dosa kita yang sudah lewat Allah pengen diampuni. Caranya tinggal dua tadi. Kita lakukan puasa di siang hari, lakukan ibadah di malam hari. Syaratnya iman dan hanya mengharap Allah. Ini rahasia dari rahmat Allah. Kalau kita lihat puasa Ramadan itu kan dari mulai terbit fajar, yaitu subuh, sampai terbenam matahari, yaitu maghrib. Itu kurang lebih 12 jam lah ya, kurang lebih, tergantung musim kan, bisa lebih bisa kurang. Anggaplah 12 jam atau 13 jam atau 14 jam. Kemudian dari maghrib kita ibadah lanjut. Ketika kita makan kita doa, kita baca basmalah. Kemudian kita sholat maghrib, itu ibadah. Kemudian kita lanjut lagi ibadah selanjutnya. Ada yang qobliyah maghrib, ada lagi yang melanjutkan. Setelah itu kita siap-siap untuk sholat di isya. Isya kita sholat berjamaah. Sholat isya berjamaah
kemudian tarawih dan witir berjamaah dengan imam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salatnya selesai sampai bersama-sama dengan imam, kutiba lahu, maka dicatat baginya ibadah semalam penuh. Masya Allah, dari mulai malam sampai subuh seakan-akan kita dicatat ibadah penuh, walaupun kita tidur, karena kita sholat tarawih witirnya bersama dengan imam sampai selesai. Dan ketika kita bangun sebelum subuh, kita makan sahur, ibadah juga. Dan bagi yang tahu, ada ayat Al-Quran, Allah menyampaikan bahwa di waktu sahur itu adalah waktu istighfar, ibadah lagi. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur hamba yang dikasih oleh Allah, yang disayang oleh Allah, mereka memilih banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Makanya ibu-ibu, kalau di waktu sahur jangan sampai habis waktunya hanya untuk sekedar nonton TV. Itu sayang waktunya. Itu waktu mustajab, waktu sahur itu. Waktu istighfar, minta ampun, berdoa kepada Allah sampai menjelang waktu subuh. Ini rahasia kita bulan Ramadan, dari mulai terbit fajar sampai fajar lagi full ibadah. Satu bulan kita ibadah, kalau kita konsisten, kita istiqomah, kita betul-betul istiqomah sampai akhir Ramadan, maka dosa kita selama 11 bulan yang sudah lalu akan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adik-adik semuanya, ibu-ibu, biasanya ujian terberatnya nanti menjelang 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan ditambah lagi sepekan sebelum Idul Fitri, ditambah lagi 3 hari menjelang Idul Fitri. Kenapa? Karena mulai banyak ujian-ujian berat. Apa itu? Diskon di mall, bukber kantor, bukber teman-teman majelis taklim, bukber di mana-mana, banyak orang mengorbankan ibadah maghribnya, ibadah isyaknya, ibadah tarawihnya. Betul tidak? Masih enak ngobrol-ngobrol tempat bukber, di sawung A, sawung B, rumah makan A, rumah makan B, restoran A, restoran B, gak sholat tarawih. Padahal Rasul sudah menjanjikan yang tarawih full Ramadan, yang puasa full Ramadan, karena iman dan hanya mengharap Allah, diampuni semua dosa-dosanya. Tuh, istiqomah 30 hari atau 29 hari, tapi berat yang bisa istiqomah. Sudah melangsungkan 20 hari tarawih, di 10 hari terakhir banyak godaan. Maka mohon ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau ada uzur, kalau ada halangan, kalau ada sesuatu yang menghalangi kita untuk melaksanakan tarawih berjamaah, contoh saking gak bisanya kita, sudah pengen tarawih tapi ternyata seumpama kita ada halangan, kena macet di jalan atau acara yang lain yang gak bisa ditinggalkan, maka tolong tetap di rumah kita berjamaah dengan keluarga. Walaupun pastinya beda berjamaah di masjid. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka untuk mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan, mari sama-sama kuatkan istiqomah kita. Makanya Rasulullah kalau di 10 hari terakhir Ramadan itu syadda mizarah, beliau mulai mengencangkan tiket sarungnya. Maksudnya apa? Mulai beliau fokus ibadah,
Sampai-sampai Rasulullah kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan fokus di masjid bikin tenda. Kalau kita sekarang nggak usah bikin tenda ya, karena sudah ada gentengnya, sudah ada atapnya, aman, nggak mungkin kehujanan, nggak mungkin kepanasan. Masjidnya Rasulullah di Madinah itu belum ada atap, cuma di pinggir pelapa-pelapa kurma, di pinggir-pinggir pelapa-pelapa kurma. Tapi di tengahnya kosong, atapnya langsung langit. Jadi kalau hujan, kehujanan. Makanya banyak dalam hadis Bukhari, sahabat Rasul dan Rasulullah kalau di musim hujan sholat itu bangun dari sujud, keningnya ada lumpurnya. Kalau musim panas, kepanasan, karena memang gak ada atap. Sampai-sampai sebagian sahabat Rasulullah dalam hadis Bukhari minta izin ke Rasul, minta izin supaya bagian ujung kerah bajunya, bagian ujung apa namanya ini, lengan bajunya untuk menutup kening mereka supaya nggak kepanasan. Jadi wajar kalau Rasul di 10 hari terakhir Ramadan itu beliau bikin tenda, karena memang resiko kalau hujan basah kuyup, kalau panas panas banget. Tapi kita alhamdulillah jamaah, kita masjid sudah ada atapnya semua, sudah ada gentengnya semua, sudah indah-indah, nggak ada yang bocor. Jangan sampai kita kalah niat i'tikafnya, ibadahnya, semangatnya dibandingkan generasi Rasul, generasi sahabat, generasi tabi'in yang fasilitasnya masih sangat terbatas. Maka tadi 10 hari terakhir Ramadan ini pintu-pintu keberkahan, rahmat, ampunan semua dari Allah dibuka seluas-luasnya, karena disitulah ujian nanti terakhir kita sudah hampir pada garis finish. Puasa kita mau selesai, traweh nitir kita mau selesai, tapi di situ banyak ujian-ujian. Maka mohon kita semuanya dari sekarang banyak-banyak minta kepada Allah, mudah-mudahan diberikan istiqomah bisa sampai akhir Ramadan. Puasa kita, sholat ibadah kita, traweh nitir kita, jamaah lima waktu kita, tadarus kita, tilawah kita, baca Quran kita, sedekah kita, termasuk alhamdulillah ini juga sedekah di akhir Ramadan ya, sudah menjelang akhir, sudah mulai banyak santunan anak yatim, sudah mulai banyak alhamdulillah ya, buka apa namanya itu takjil gratis di mana-mana, bahkan untuk 10 hari terakhir sudah mulai banyak masjid yang buka sahur gratis. Masya Allah. Mari kita istiqomah sampai akhir Ramadan. Bahkan Rasulullah itu selesai itikafnya itu terakhir ya, sampai terakhir keluar sholat Idul Fitri itu satu semangatnya Rasulullah mencontohkan ibadah kita. Maka mari kita sambut yang namanya kesempatan dari Allah setiap tahun ini, ampunan untuk dosa-dosa kita yang telah lalu, rahmatnya, keberkahannya, dengan kita istiqomah hanya cuma 30 hari. Ini sudah hari keberapa Bu, Pak? Sudah hari ke 18. Malam ini berarti 19. Mari masih ada kesempatan sampai akhir. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, yang pertama dikuatkan doanya supaya istiqomah, karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya atas izin Allah. Ini yang pertama. Yang pertama kita banyakin doa. Yang kedua, tinggalin maksiat. Kenapa? Maksiat itu yang membuat doa kita terhalang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, maksiat itu yang membuat kita berat untuk ibadah. Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar ahli hadis di zaman salaf, beliau mengatakan kalau beliau matanya di siang hari itu melakukan maksiat, yang namanya ulama bukan nabi, tapi beliau ulama,
langsung segera bertobat kepada Allah. Akhirnya efek dari maksiat di siang hari itu pada terasa di malam hari, itu berat yang namanya untuk ibadah bangun malam. Rasa kalau ulama, kalau kita yang bukan ulama kadang biasa aja. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah hati Allah, jangan sampai telinga kita bermaksiat, mata kita bermaksiat, mulut kita bermaksiat, pikiran kita bermaksiat, hati kita bermaksiat, tangan kaki kita bermaksiat. Ini bukan cuma menghalangi doa, tapi mengurangi pahala puasa kita. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan hadisnya, ada yang dhaif, ada yang sahih. Rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi illal ju', yang didapat cuman hanya sekedar lapar, nggak dapat pahala. Ya Allah, capek-capek kita puasa sebulan nggak dapat pahala. Sayang, ibaratnya kuli bangunan pagi sudah kerja sampai sore, sebulan waktunya gajian nggak dikasih, sedih nggak? Sedih. Sama kita juga, jangan sampai jangan mati Allah. Maka mudah-mudahan tadi ya, kita semuanya ibadah kita diterima oleh Allah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Tolong ibu-ibu, TV-nya di stop. TV-nya di stop karena kita nonton TV kadang maksiat, gosip, selebritis, aurat. Itu yang menggerogoti pahala puasa kita. Bapak-bapak juga hati-hati semuanya. Sama-sama kita jaga, kita saling berdoa. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah Ramadan. Sampai jam berapa, Ustaz? Sampai 50. Ya, 5 menit lagi. Baik, kemudian selanjutnya. Selanjutnya dari skin rahmat Allah. Yang ada di yatim semuanya yang diundang, begitu juga ibu-ibu sebagai walinya, doakan yang sudah berdonasi, Masya Allah, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Yang langsung, yang sedekah duit. Yang tidak langsung, yang jadi panitia. Tim DKM Masjid yang menyiapkan amplopnya, menyusun acaranya, menyiapkan buka bersama, yang turut serta dengan pikiran, dengan tenaga, semuanya ini adalah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan kebaikan. Apa janjinya? Sebagaimana dalam juz 29. Innal abrar kanu, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juz 29. Surah di akhir. Ada yang apa? Saya lupa ini tiba-tiba. Nah ini surat Al-Insan juz 29 akhir. Allah menyampaikan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kemudian aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini pahala yang seperti ini diberikan untuk siapa? Diberikan untuk wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Orang yang suka memberi bantuan, memberi makan, berderma, bersedekah, berdonasi untuk orang miskin dan anak yatim. Miskinau wa yatimau wa asiro, dan hamba-hamba yang tertawan. Mungkin yang sekarang di Palestina banyak saudara-saudara kita yang menjadi tawanan ya, karena penjajahan Israel. Bukan lagi di penjara yang ukurannya 100 meter, 200 meter, 1 hektar, 2 hektar, tapi satu Gaza itu penjara buat besar. Maka kembali lagi, kita doakan orang-orang yang sudah berderma untuk kita, ibu-ibu, anak-anak yatim semuanya yang diundang di sini, yang sudah bersedekah untuk
kalian-kalian semua kita doakan mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya berbuah, pahala di surga. Apa tadi pahalanya? Yang pertama bisa dapat minuman yang sangat nikmat, yasyrabuna min ka'sin, minum dari sebuah wadah, ya, minum dari sebuah wadah yang tercampur di dalamnya kafur. Kafur ini adalah bahan yang sangat harum dan nikmat yang adanya di surga. Enggak ada bandingannya di dunia. Karena nikmat di surga itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Nikmat surga itu enggak bisa dibayangkan oleh akal pikiran kita, enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah terlintas di hati. Ini orang yang suka berderma untuk orang miskin, anak yatim dan orang tertawa. Diberi minuman yang nikmat sekali di surga. Kemudian apa lagi? Kemudian selanjutnya adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat yang selanjutnya, wa inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Orang yang mendapatkan nikmat tadi di surga, orang yang semata-mata ketika bersedekah, memberi bantuan, berdonasi hanya semata-mata mengharap ridho Allah, pahala Allah. Maka mari semua para donatur yang sudah berderma, jaga niat ikhlasnya untuk anak-anak yatim, untuk ibu-ibu yang hadir, wali dari anak-anak yatim, mendoakan semua yang turut serta sudah bersedekah dan juga semua panitia yang hadir. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga istiqomah kita sampai akhir Ramadan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.